Aku pengen banget punya mobil Lamborghini. Percuma aku Sultan, tapi aku gak punya mobil Lamborghini. Aduh, mesti aku diejek nih sama teman-temanku. Parah, parah. Wadaw, itu Firza tuh. Hai Firza, kesini. Ada apa teman? Mana mobil Lamborghini kamu? Katanya kamu mau beli. Itu aku belum beli. Ya, hahaha. Masa orang kaya gak punya mobil Lamborghini? Skip. Lihat aja ntar aku akan punya mobil Lamborghini. Apa? Punya? Hahaha. Lu malah ngelawak di depan aku. Dahlah, males aku sama kamu. Wah, gak bisa dibiarin nih. Aku harus bisa beli mobil Lamborghini nih. Kalau enggak, aku akan diajak sama temanku terus. Percuma aku kaya, tapi aku gak bisa beli mobil Lamborghini. Parah, parah. Wih, itu ada om-om Sultan tuh. Wedew, aku mau nanya sama dia. Om-om, aku mau nanya sama om. Nanya apa tuh? Om kan Sultan kan ya. Dan om juga punya mobil Lamborghini juga. Terus kamu mau nanya apa dong? Aku mau minta tips dong om, biar aku bisa beli mobil Lamborghini. Wah, tipsnya sangatlah mudah, yaitu kamu harus punya uang. Caranya biar punya uang gimana om? Ya kerjalah, masa nyari uang gak tahu? Oh kerja, aku kira om ngepet. Apa kau bilang? Masa om dibilang ngepet? Parah, parah. Enggak om, bercanda. Udah ya om, makasih tipsnya. Wah, yang dikata om tadi ada benernya juga ya. Kalau aku punya mobil Lamborghini, aku harus bekerja agar aku punya uang. Tapi kan aku baru saja dipecat dari pekerjaan aku. Parah, parah. Lihat, itu ada anak hilang. Wah, iya nih. Gimana kalau kita teriakin orang hilang aja? Gaskeun. Orang hilang, orang hilang, orang hilang. Hei, ngomong apa lah kau nih? Masa aku dikira orang hilang? Parah, parah. Bang, abang lagi nyari keluarga abang ya? Wih, parah. Aku dikira orang hilang beneran dong. Hei, bocil, gue bukan orang hilang. Ah, masa? Bohong dosa loh. Lu ngomong kayak gitu lagi, gue smackdown kamu. Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Udahlah, ngomong sama tuyul-tuyul bikin pusing kepala aku aja. Parah bocil tadi, masa aku dikira orang hilang? Untung aku orangnya sabar, kalau gak sabar udah aku smackdown bocil tadi.
Mending gini, aku pulang aja deh. Timbang aku darah tinggi karena bocil tadi. Rumahku, istanaku yang paling indah dan nyaman. Wetel. Sekarang aku mau tidur dulu. Mau memimpikan aku punya mobil Lamborghini. Wetel. Aku siapa? Aku di mana? Kok dunianya beda gini? Coba aku kesana. Waduh, ini kan daerah tempat tinggal aku. Kok kayak beda gini? Parah. Apa jangan-jangan? Jangan mikir yang negatif. Pikirlah yang positif biar imun terjaga. Wedew. Kamu siapa? Dan di mana kamu berasal? Lah, aku kan temen kamu. Parah, masa kamu gak kenal aku? Kayaknya kamu berasal dari planet asing. Parah, lo kira gue alien? Kamu mesti alien yang ingin berbuat jahat di sini. Waduh, aku dikira alien beneran dong. Mending kamu pergi dari sini. Ya udah, aku akan pergi. Lagian aku juga males lihat wajah kamu. Wah, gimana sih temanku tadi? Masa sama aku gak kenal? Parah. Awas aja dia kalau butuh bantuan sama aku. Wedew, mobil Lamborghini dong. Wah, mantap. Kira-kira ini punya siapa ya? Kok ditaruh di sembarang tempat mobil mahal ini? Mungkin mobil Lamborghini ini nggak ada yang punya paling. Wah, rezeki nomplok nih. Aku naikin Wedew, mobil Lamborghini-nya mantap banget. Wih, akhirnya keinginanku tercapai juga. Wih, ada cewek cantik tuh. Hai, aku boleh kenalan sama kamu gak? Boleh banget dong. Kalau boleh tahu, nama Mbak siapa? Namaku Bambang. Waduh, namanya kayak laki-laki dong, parah. Kenapa Mas kok bengong? Enggak, hehehehe. Wah, mobil Mas keren banget. Iya, hehehe. Makasih. Ngomong-ngomong, Mbak Bambang jomblo apa enggak? Iya Mas, aku jomblo. Kamu mau gak jadi pacar aku? Wah, mau banget. Asik, akhirnya aku punya pacar juga. Waduh, ternyata mimpi dong. Parah.